Seorang pemuda tidur di atas kasur dan terbawa banjir terekam kamera. Video tersebut diunggah oleh pengguna Twitter @muhammadfaris22 pada hari Minggu 10 Januari 2021. Lokasinya berada di Temerloh, Pahang, Malaysia. Video berdurasi 18 detik itu yang diunggah oleh Muhammad Faris 22 atau bernama Faris telah disaksikan hampir 300 ribu tayangan setelah satu hari diunggah Senin 11 Januari 2021. Terlihat pada video seorang pemuda tertidur di atas kasur dan perlahan terbawa banjir. Di atas kasur berwarna merah, ia seakan memperlihatkan tidak memperdulikan keadaan sedang banjir. Meski disebut video dibuat hanya sebagai menikmati banjir, lantas video yang dibagikan mendapat berbagai respon dari pengguna Twitter. Ramai mengakui terhibur setelah melihat momen Faris demikian. Memang hujan lebat yang melanda Malaysia menyebabkan beberapa kawasan di Malaysia mengalami banjir. Bahkan, banjir sampai memakan korban jiwa karena terhanyut dan sebagainya. Video yang dibagikan membuat ramai pengguna Twitter tertawa dengan perangai Faris ini. Meski sebenarnya video yang dibuat hanya sebagai video yang menghibur, video tersebut mendapat perhatian dan ramai pula mendoakan agar banjir yang melanda beberapa kawasan di Malaysia segera berakhir. Keseluruhan video mendapat respon positif dari pengguna medsos, karena tetap berusaha membuat orang lain tertawa meskipun suasana sedang dalam bencana.